Istimewanya orang yang sudah pernah kredit motor, guys, itu biasanya ketika dia mau kredit motor lagi, itu prosesnya sangat cepat. Cepat banget ya. Nah, tadi pagi ada orang yang WA saya, "Bang, saya punya uang 3 juta. Saya mau kredit motor. Kalau dapat, Bang, motor touring lah seperti itu." Saya bilang, "Dapat, Bang." Nah, asal ada syaratnya. Dia nanya, "Syaratnya apa?" "Abang sudah pernah belum kredit motor?" "Sudah. Saya sudah pernah kredit motor satu Scoopy, satu Honda Beat. Itu dua-duanya di leasing FPF." Nah, seperti itu, guys. Oke, saya bilang, "Kalau abang sudah pernah kredit motor di FPF, ini saya tawarin, silakan ambil, punya uang 3 juta bisa." Seperti itu. Singkat cerita, dia langsung kirim KTP dan kartu keluarganya, guys. Ya. Dan beberapa jam kemudian, itu dia sudah ketahuan hasilnya, sudah di ACC. Nah, kita dari dealer itu menghubungi dia. "Bang, motornya silakan ambil, sudah di ACC." "Ah, yang benar, Bang. Saya cuma ditelepon doang, belum disurvei. Biasanya kan kalau kredit motor harus disurvei terlebih dahulu." Betul. Kalian perlu tahu ya, guys. Kalau kalian langganan suatu leasing, akan mengalami hal seperti ini. Nah, dia nganggap saya, "Abang bohong kali." Waduh. Pada akhirnya dari dealer dikirim bukti di ACC-nya atau bukti PO-nya. Seperti itu, guys. Nah, seperti itu ya, guys, ya. Jadi kalau orang yang sudah pernah kredit motor di suatu leasing dan pembayarannya bagus, ketika dia mengajukan lagi, cepat banget prosesnya. Malah belum disurvei, sudah di ACC. Seperti itu, guys. Nah, tadi yang bersangkutan bilang saya bohong ya. Saya maklumin karena beliau tidak tahu kalau proses orang yang sudah kredit seperti itu. "Lalu bagaimana, Bang, nanti bakalan disurvei atau tidak?" "Saya pasti bakal disurvei ya." "Jadi nanti tetap kalian akan disurvei, mungkin besok ya, atau ketika kalian sudah ambil motornya." Nah, orangnya mau ambil motornya nih hari ini, guys. Nah, pasti setelah nanti motornya sudah di tangan dia, nanti dia akan didatangi oleh orang leasingnya, orang FPF-nya. Seperti itu, guys. Saya informasikan buat kalian yang lagi nyari motor PCX CBS warna putih, di sini ready stock. Mau warna merah juga ada ya. Yang bisa ambil KTP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk motor PCX CBS ini. OTR-nya di sini, Bang, itu Rp32.894.000. Kalau kalian KTP-nya beda wilayah dengan dealer sini, maka kalian akan dikenakan biaya pelanggaran wilayah. Dan tentunya ya, kalau rumah kalian jauh dari ketentuan pengiriman di dealer sini, ya maka akan dikenakan biaya pelanggaran, biaya ongkos kirim, seperti itu. Dan kalau kalian sudah punya kendaraan lebih dari satu, maka akan dikenakan biaya pajak progresif. Ingat itu ya. Yang kalian lihat sekarang adalah PCX tipe ABS warna merah. Ini beda merahnya ya dengan yang CBS. Yang merah ABS ini, dia merahnya dop, tidak glossy ya, seperti yang ada pada motor PCX CBS. Dan untuk warna peleknya pun berbeda. Yang ini warnanya coklat, sedangkan yang CBS berwarna hitam. Ini ready stock, guys, ada 2 unit di sini. Dan PCX CBS-nya juga ready stock. Ya, untuk yang warna biru ada 2 ya. Dan yang ABS warna hitam ada 1. Kalian bisa lihat perbedaannya dari warna peleknya antara CBS dan ABS. Untuk yang warna putih ini, guys, khusus yang warna putih dan yang warna merah memang agak susah ya. Saya banyak sekali mendengar atau orang yang bertanya ke WA, mereka mengeluh, "Lama banget, Bang, saya belum dapat-dapat." Seperti itu, guys. Makanya saya bikin video ini ya, tujuannya itu ya, membantu kalian untuk dapat motor impian kalian seperti PCX ini. Seperti itu, guys, ya. Kasih tahu teman kalian, saudara kalian yang lagi nyari motor PCX warna putih, warna merah tipe CBS, ada di sini.
Lalu keunggulan lainnya buat orang yang sudah pernah kredit motor, mau ambil motor apapun itu DP-nya bisa murah. Salah satunya ini, motor Supra GTR ini guys. Kalau kalian berminat dengan motor ini, silakan WA nomor yang ada di sini. Saya akan kasih DP murah ya untuk orang yang sudah pernah kredit motor atau langganan di APF. Ini motor Supra GTR 150cc guys. Remnya sudah cakram depan maupun di belakang. Knalpotnya panjang banget, nangkring ke atas ya, seksi banget. Dan bannya juga cukup besar guys, pakai pelek 17 ini. Tampilan daripada mesinnya seperti ini guys, masih ada engkolnya ya. Namun kalian tidak usah khawatir, motor ini juga sudah ada kickstarternya. Warna kulit joknya dia hitam, stiker-stiker yang nempel berwarna merah di belakang maupun di depan seperti ini guys. Motor ini masih pakai kunci manual guys ya, tampilan panel meter full digital. Dan saklar-saklarnya standar aja seperti biasa. Begini guys penampakan dari depan untuk motor Supra GTR ya. Lampunya sudah LED, lampu sennya masih menggunakan bohlam, ada posisinya di bawah, sedangkan lampu utamanya ada di bagian atas. Harganya 27 jutaan untuk Vario 160 CBS spesial, ini ya yang warna putih ini. Dia spesialnya punya pelek berwarna coklat seperti ini guys. Namun untuk remnya dia masih tromol yang di belakang ya. Beda dengan yang tipe ABS. Kalau ABS rem belakangnya sudah cakram. Untuk fitur semua sama saja guys. Sudah keyless dan sudah ISS. Lalu panel meter sudah full digital. Ada charger HP. Cantik sekali guys untuk PCX warna merah ya. Kenapa saya bilang cantik, dia warna merahnya dop, keren banget guys. Yang warna glossy juga keren sih ya, tapi saya lebih suka yang warna merah ini. Merahnya dia agak pekat ya, sama dengan yang Honda EDP tipe ABS ini, sama-sama warna merah. Dan keduanya sudah full aksesoris guys. Kita lihat lebih dekat lagi ya guys. Sebelum kita lihat PCX dan EDP-nya, ada Honda CBR nih guys, untuk CBR warna merah ini ya. Paduan merah ketemu warna hitam cukup kontras dan nggak norak ya guys. Warnanya masuk, di bagian bawahnya terdapat tulisan Honda stiker, tampilan di rem belakang sudah cakram, di depan pun sudah cakram, sudah menggunakan upside down. Untuk bagian kemudinya dia masih pakai kunci manual, tampilannya panel meter sudah full digital. Ini guys yang paling keren untuk di dealer ini ya, saya lihat Honda CBR 250 RR. Ini warnanya warna biru guys, birunya biru agak gelap ya, biru pekat. Kalian bisa lihat untuk remnya. Sudah menggunakan cakram, cakramnya besar banget, mewah banget ya. Ini yang sudah ABS, upside down juga. Lampu-lampunya juga sudah full LED seperti ini guys. Kalau kalian berminat, ini ready stock guys ya. Datang ke sini, motor bisa langsung kita kirim, nggak pakai inden-inden lagi ya guys ya. Di dealer lain kemungkinan bisa inden untuk CBR 250 RR, di kita ready stock guys. Ya silakan, saya tunggu kalian datang ke dealer ini. Kalau mau, ini motornya. Dan ini dia ya guys ya, untuk Honda EDP-nya beserta Honda PCX-nya. Kalau kita lihat dari depan seperti ini. Ini 40 jutaan dan ini 37 jutaan. Selisih 3 jutaan, kalian lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.